Untuk kamar anak ini kita isi dengan satu bed single, almari, dan meja belajar. Oke, untuk pembiayaan rumah ini berkisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat KOD. Setiap orang memiliki rumah impian yang berbeda-beda. Salah satu model rumah elegan yang paling mudah untuk diwujudkan tentunya. Mau tahu seperti apa desain rumah simpel tapi elegan kali ini? Yuk simak baik-baik videonya. Desain kali ini berkonsep simple elegan dengan poin fasad ada pada balok teras yang nyatu dengan carport. Sedangkan atap teras ini tentunya berbahan dak beton dan atap rumah induk berbahan genteng dengan bentuknya tipe pelana. Dan masih ada space terbuka di bagian belakang untuk pencahayaan dan sumber sirkulasi udara juga sebagai area jemur. Dan bagi yang mau pesan desain boleh order via Shopee, linknya sudah kita taruh di deskripsi. Sebelum order bisa tanya-tanya dulu melalui WA, WA-nya sudah kita tulis di deskripsi juga. Untuk tandon air kita taruh di atas atap dak beton yang bawahnya ini terdapat kamar mandi ya. Kemudian masih ada space 1 meter untuk akses langsung menuju ke dapur dari arah carport. Dan di ujung pagar ada sebuah pot permanen yang kita balut dengan batu alam jenis andesit. Kemudian kita bergeser ke dalam, di balik pagar ada sebuah carport yang di sampingnya ada sebuah teras yang cukup sebagai area nongkrong. Dan di sebelah teras ada space penghijauan ya. Oke, saya kira cukup untuk desain eksterior kali ini. Sekarang coba kita bahas interior. Agar lebih mudah dipahami, yuk kita simak dulu denahnya ya. Rumah ini berdiri di lahan yang cukup minim, yaitu 7 x 12 meter yang kita isi dengan sebuah carport, teras, ruang tamu, ruang keluarga, 2 kamar di bawah dan 1 kamar di mezzanine, dapur, 1 kamar mandi dan laundry area.
Dan bagi yang mau pesan desain, boleh order via Shopee, linknya sudah kita taruh di deskripsi. Sebelum order bisa tanya-tanya dulu melalui WA, WA-nya sudah kita tulis di deskripsi juga. Di balik pintu utama, kita disambut oleh sebuah ruang tamu yang mungil cukup untuk satu sofa triple dan dua sofa single. Dan di balik sofa ini ada sebuah pembatas ruang berupa kisi-kisi sebagai penjaga privasi area ruang keluarga. Kemudian kita coba melangkah ke kamar utama. Untuk kamar utama ini konsepnya simple aja, tapi tetap elegan. Dan dari ruang keluarga, coba kita melangkah ke kamar anak. Untuk kamar anak ini, kita isi dengan satu bed single, almari, dan meja belajar. Kemudian dari ruang makan, coba kita menuju ke kamar mandi. Untuk kamar mandi ini berukuran 1,5 x 1,5 meter. Terakhir, coba kita naik menuju mezzanine. Pada mezzanine ini kita isi dengan satu bed tanpa diban.
dan satu buah almari ya. Dan masih ada space kosong, ini bisa untuk meja belajar ya. Oke, untuk pembiayaan rumah ini berkisar 200 jutaan. Dan desain kali ini request dari Aulia Rahma. Dan bagi yang mau pesan desain, boleh order via Shopee, linknya sudah kita taruh di deskripsi. Sebelum order bisa tanya-tanya dulu melalui WA, WA-nya sudah kita tulis di deskripsi juga, oke? Dan bagi yang mau request desain rumah gratis, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Siapa tahu kalian beruntung dan terpilih seperti beliau tadi. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.